hari pada malam hari ini pergantian tahun, insya Allah akan selalu rutin dilaksanakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang hadir di masjid ini, yaitu melaksanakan kegiatan pembacaan Al-Quran dan juga sholawat dengan tujuan yaitu memberikan ruang kepada anak-anak kita, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat untuk dirinya dan kita semuanya. Melihat dari yang kebiasaannya untuk merayakan tahun baru itu kebanyakan dilaksanakan dengan kegiatan yang kurang atau mungkin tidak bermanfaat, mungkin di jalan-jalan atau di keramaian-keramaian, sehingga dari latar belakang itulah maka dari takmir Masjid At-Taqwa melaksanakan mewadai anak-anak kita untuk melaksanakan peringatan pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna dan bermanfaat, yaitu pembacaan Al-Quran, juga akan dilaksanakan sholawatan yang dilaksanakan oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang pada malam hari ini berkumpul di Serambi Masjid. Dengan kegiatan ini harapan kita semuanya adalah agar anak-anak kita bisa banyak belajar dan juga kita ajari mereka itu untuk lebih mengenal, lebih mencintai junjungannya, junjungan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan membiasakan membaca sholawat, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka akan mendapatkan suatu barokah dari pembacaan sholawat itu, sehingga kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh anak-anak kita menjadi kegiatan yang lebih positif dan lebih bermakna. Kemudian untuk harapan kita semuanya, kegiatan ini kita rancang, kita lakukan insya Allah nanti setiap tahun. Jadi setiap pergantian tahun, dengan harapan anak-anak bertambah banyak, dan juga pada orang-orang tua kita himbau untuk lebih memberikan kesempatan pada anak-anaknya, memerintahkan pada anak-anak atau cucu-cucunya untuk bisa bergabung dengan kegiatan kita di Masjid At-Taqwa. Untuk peserta kegiatan pergantian tahun pembacaan sholawat diikuti oleh anak-anak yang berasal dari TPQ-TPQ yang ada di Dusun Ngerandu utamanya, juga remaja Masjid At-Taqwa, tentu juga ada adik kita dari IPNU dan BPN. Dengan harapan kalau kita tanamkan sejak dini kepada adik-adik kita ini untuk lebih mencintai Rasulullah SAW, mudah-mudahan sebagai bekal mereka untuk kehidupan berikutnya selalu mencontoh, selalu mengidolakan junjungan kita Muhammad, perilakunya, fatwa-fatwanya, kemudian juga termasuk ajaran-ajarannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan insya Allah secara istiqomah harapan kita sampai di bawah nanti untuk menghadap kepada Ilahi. Untuk harapan di tahun depan, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita tata lebih rapi, lebih terencana. Kepanitiaannya insya Allah nanti akan kita lihat, kita tata kembali, termasuk juga pelaksanaannya. Dengan demikian harapan kita tahun-tahun yang akan datang nanti bisa lebih sistematis, pelaksanaannya lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Dengan demikian nanti akan menjadikan suatu kegiatan rutin yang selalu meningkat, yang selalu berkembang. Insya Allah nanti lebih semarak, lebih banyak diikuti oleh anak-anak kita semuanya. Dan insya Allah mungkin juga kita akan melibatkan, ya, kita undang orang tua mereka untuk selalu mendampingi dari kegiatan anak-anak ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.